Aida, sambal kau tu ada lagi ke kat kedai Uncik tu? Ada. Biasanya kat kedai tu hantar 2 kali seminggu. Bukan apa. Cucu aku suka benar dengan sambal tu. Haalah, suami aku pun kalau tak ada lah sambal tu, tak lalu makan dia. Syukur alhamdulillah semua orang suka sambal tu. Lama aku tak dengar pasal si Azrul tu. Dah keluar penjara ke? Yelah, kan dah lama duduk dalam penjara tu kan. Takkanlah tak keluar lagi. Yelah, kes rogol tu kes jenayah kan. Ni betul ke tak kisah? Drive kita mahal ni. Jahatnya mulut. Kalau kita kisah, kita hantar baliklah awak tu. Biasa kita naik dengan Papa. Sebenarnya pemalas. Sebab dua-dua tempat tu jauh kan? Ini terbusuk hati sangat ke macam awak? Sepatilah. Apa? Masuk dulu. Tak payah. Tolonglah. Apa? Macam ni kau nak pegang kain ni? Wan, nak pergi ni, Wan? Wan nak keluar sekejap, bang. Ni, abang nak kenalkan. Ni, kawan baik abang ni, hilang. Assalamualaikum. Salam. Biarlah adik kamu tu hari-hari macam tu lah kerjanya. Pergi melepak kat ujung kampung tu, memekak sampai ke subuh. Bila lapar baru nak balik, itulah dia. Marilah tengok ni, abang kamu.